China menyeru agar Ukraine dan Rusia dapat menyelesaikan krisis yang sedang melanda negara itu menerusi rundingan damai. Hal ini bagi menyokong segala usaha konstruktif yang membantu mengatasi permasalahan itu secara politik. Hal itu telah disuarakan oleh Menteri Luar Wang Yi yang mengatakan pendirian China dalam isu Ukraine adalah terbuka, telus dan konsisten. Menurut satu kenyataan media, China merupakan sebuah negara yang sentiasa menghormati kedaulatan dan integriti wilayah semua negara. Hal ini kerana bagi negara China, keselamatan sesebuah negara tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan negara lain. Malah keselamatan serantau juga tidak boleh diwujud melalui perluasan blok ketenteraan. Dalam satu kenyataan yang sama juga, kerajaan China amat prihatin terhadap keselamatan rakyatnya di Ukraine dan menghargai sokongan Ukraine dalam membantu memindahkan warga China secara teratur. Terdahulu, negara China bersedia untuk menjadi orang tengah untuk meredakan konflik yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraine. Hal ini kerana negara China yakin bahawa hubungan persahabatan dengan kedua-dua negara itu masih utuh dan yakin kerjasama kedua-dua negara juga akan berkembang maju. Semoga krisis Rusia dan Ukraine ini dapat diatasi dan mencapai kata putus secepat mungkin seperti yang dicadangkan oleh negara China. Ini sekaligus memberi kesan positif untuk kesemua rakyat dari kedua-dua negara. China, inspirasi dunia. Okay.